Seramai 489 jemaah haji dan 47 petugas berlepas ke Tanah Suci melalui penerbangan pertama awal pagi tadi. Jemaah akan bertolak secara berperingkat ke Tanah Suci dengan penerbangan terakhir pada 5 September. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Datuk Johan Abdullah berkata, tahun ini seramai 22,320 jemaah haji bakal menunaikan ibadah haji. Baru-baru ni ada kisah letupan bom di Madinah. Jadi tak perlu gusar, tak perlu risau, kita sentiasa akur dan prihatin tentang apa yang sepatutnya dibuat berkenaan dengan keselamatan jemaah kita di Tanah Suci. Baru-baru ni kami juga ada buat perbincangan dengan pihak berkuasa Saudi untuk menangani apakah isu-isu yang terkini. Saya dimaklumkan juga jemaah kita akan diberi taklimat yang terkini setelah sampai di Tanah Suci berkenaan dengan keselamatan. Penerbangan balik jemaah haji ditetapkan pada 18 September hingga 15 Oktober nanti.